Hei, kalian berdua masuk di kelas sudah pelajaran nih. Bapak mau masuk belajar kalian. Is, ada pemalas ikut bapak mata pelajaran jadi. Bapak juga tahu begitu tuh. Mengajar kita tidak mengerti. Melihat saja tidak bisa bagaimana mau mengajar kami. Harus bagaimana? Ya, coba-coba ibu. Kami urus nih kan minta atau bapak. Ya. Jadi dari kami orang tua kami sangat meragukan saat ia mengajar. Jadi kami minta dari pihak sekolah kalau bisa Bapak Yunus dikeluarkan. Banyak belajar. Banyak berdoa. Supaya kita nilai itu bagus. Males lah. Yo. Ada pemalas juga jadi. Christine dan Clara, kamu ini kenapa kok pemalas sekolah? Kenapa? Kenapa? Kita ini, kita tidak sekolah kalau kita sibuk. Ba, diamlah. Diam sudah lah, teman. Diam. Untuk ribut sekali nih. Ribut kita ini pemalas ini lah, belajar lah. Belajar di sama saja. Misal atur-atur kita nih. Bukan atur-atur kamu lah, saya cuma mau kasih ingat. Soalnya kita ujian ini sudah dekat, jadi rajin-rajin sekolah supaya ini kamp nilai itu berburuk kasih bagus.
kecuali kenapa tidak pernah ikut bapak mata pelajaran. Kenapa bapak tidak suka? Bapak juga tak begitu tuh, mengajar juga kita tidak mengerti. Kalau bapak adalah guru yang hebat, coba bapak lepas bapak tongkat ke datang di kita. Kalau bapak bisa datang di kita tanpa menggunakan tongkat, berarti kita bisa ikut bapak mata pelajaran. Lepas guru datang sudah. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Minggu lalu sudah dapat dengar kalau ini hari kita ujian? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan tinggalkan pulpen dan juga kertas di atas tempat tulis kalian. Yang menggunakan handphone dan juga ada peralatan lain silakan taruh di bagian bawah. Ya. Dan Bapak guru rumah akan membagikan soal untuk anak-anak dapat mengerjakan. Jika ada yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Oke baik anak-anak, mari datang kau lihat ini kan hasil ujian kemarin.
Yes! 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 Yes